Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para sahabatku semuanya. Salam seduluran para YouTuber se-Indonesia se-Nusantara. Semoga hari ini kita semuanya diberi keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani lahir batin serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Oke para kawanku semuanya, hari ini saya mau menjelaskan atau membahas bagaimana cara mengatasi video yang kena pembatasan usia. 18++ Sebelum menyimak video saya selanjutnya, para sahabatku semuanya jangan lupa dukung channel saya dengan like dan subscribe-nya. Dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, para kawanku semuanya, langsung saja kita masuk dulu lewat Google Chrome. Kita cek dulu video kita yang kena pembatasan usia, 18 ke atas. Kita harus masuk di YouTube Studio dashboard channel Oke ini sudah masuk para kawan ke semuanya Ini kita perhatikan dulu kita lihat di sebelah kiri atas yang nomor 2 kita harus klik Itu adalah video-video kita semuanya Jadi kita lihat dulu Kita perbesar dulu Jadi ini para kawanku semuanya video yang kena pembatasan usia khusus 18 plus Oke bagaimana cara mengatasinya supaya kita bisa menonton video yang kena pembatasan usia Kita keluar dulu para kawanku semuanya Kita keluar ke menu awal di sini saya mau lewat Google. Lewat Google Chrome juga bisa. Kalau di sini saya mau lewat Google biasa saja. Kita harus klik di atas sebelah kanan atas. Kita harus klik. Ini adalah akun Google saya, para kawanku semuanya. Terus kita harus klik info pribadi kita harus klik. Dan di sini ditulis nama dan dibawahnya tanggal lahir. Kita kita harus pilih tanggal lahir. Karena di sini saya sudah ganti tanggal lahir saya. Di sini kalian semuanya <coughs> bisa ganti tanggal bulan atau tahun kalau di sini sudah sudah diganti dengan umur di atas 18 tahun secara otomatis kita bisa menonton video yang dibatasi usia oke begitulah para kawan semuanya cukup sekian video saya semoga bermanfaat untuk kalian semuanya salam sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.